Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini, saya, Cikgu Shazra, akan membincangkan satu topik tentang pembangunan algoritma dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer Tingkatan 3. Perhatikan animasi ini. Sebagai permulaan, Cikgu telah menyediakan 9 objek yang mempunyai ketinggian yang berbeza dan diletakkan dalam satu baris secara rawak. Sekarang, fokus pada item bernombor 9. Cikgu ulang sekali lagi. Item bernombor 9. Perhatikan betul-betul ya dan cuba jawab persoalan cikgu ini. Bagaimanakah objek bernombor 9 dapat diletakkan di hujung paling kanan pada senarai objek ini dalam gerakan selangkah demi selangkah? Betul. Setiap kali nombor 9 ingin bergerak ke kanan, ia akan dibandingkan dengan item bersebelahannya. Jika nombor 9 didapati adalah lebih besar dari item di sebelah kanannya, maka kedua-dua item itu akan saling bertukar tempat. Berdasarkan contoh pada animasi, ini bermaksud item bernombor 9 akan mengambil kedudukan item nombor 2. Manakala item nombor 2 akan mengambil kedudukan nombor 9. Kedua-duanya telah bertukar kedudukan. Setelah itu, bandingkan pula dengan item seterusnya. Teruskan ulang proses ini hingga semua item telah disusun. Susunan baru akan menjadikan item yang rendah di kiri dan yang tinggi di kanan, iaitu item nombor 9. Mari kita perhatikan cara nombor 9 digerakkan hingga selesai. Daripada animasi tadi, kita dapat menjawab persoalan yang cikgu telah tanyakan kepada murid-murid. Bagaimanakah objek bernombor 9 dapat diletakkan di hujung paling kanan pada senarai objek ini dalam gerakan selangkah demi selangkah? Kita mendapati bahawa untuk meletakkan objek bernombor 9 di hujung sekali, kita perlu melakukan 3 langkah utama ini. Pertama, kita perlu bandingkan 2 item bersebelahan terlebih dahulu. Kedua, jika nombor sebelah kiri adalah lebih besar daripada nombor sebelah kanan, maka tukarkan tempat di antara keduanya. Dan ketiga, ulang proses pertama dan kedua hingga nombor 9 berjaya diletakkan di bahagian hujung senarai ini. Proses ini dinamakan sebagai isihan buih atau bubble sort. Inilah salah satu cara komputer diprogramkan untuk menyusun suatu senarai menggunakan algoritma bubble sort. Mudah sahaja kan? Bubble sort mendapat namanya kerana proses menyusun yang dilaksanakan kelihatan seperti
Semua item-item dalam senarai itu disusun secara menaik ke atas dalam senarai. Seumpama gelembung buih-buih yang akan naik ke permukaan air. Pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat menyenaraikan langkah-langkah melaksanakan bubble sort, menulis sudut dan melakar carta alir bagi algoritma bubble sort dengan lengkap. Oleh itu, cikgu minta murid-murid untuk bersedia dengan keperluan pembelajaran bagi episod kali ini, iaitu alat tulis seperti pensel dan pemadam, kertas untuk melakar. Baiklah, sedia semua? Untuk memudahkan kamu memahami konsep algoritma bubble sort, cikgu telah membahagikan proses bubble sort ini kepada 8 bahagian yang mudah dipelajari. Bahagian-bahagian itu adalah seperti berikut. Bahagian pertama, menetapkan suatu senarai yang ingin disusun. Bahagian kedua, mengisytiharkan semua nama pembeli ubah yang akan digunakan. Bahagian ketiga, menetapkan nilai awal kepada setiap pembeli ubah. Bahagian keempat, menetapkan gelung luar untuk ulangan. Bahagian kelima, menetapkan gelung dalam untuk ulangan membuat perbandingan dua nombor bersebelahan. Bahagian keenam, menetapkan struktur kawalan pilihan dui pilihan untuk membandingkan dua nombor bersebelahan. Bahagian ketujuh, menukarkan kedudukan bagi item yang perlu disusun. Dan yang terakhir ialah bahagian ke-8, memaparkan senarai yang telah disusun. Mari kita lihat dengan lebih terperinci lagi. Cara algoritma bubble sort dilaksanakan dengan menggunakan animasi ini. Katakan anda diberikan senarai 5 nombor yang berbeza, iaitu 55, 22, 11, 44 dan 33. Kesemua 5 nombor ini akan membentuk satu senarai dinamakan sebagai L. Satu perkara yang perlu diingatkan, algoritma bubble sort perlu mempunyai satu senarai item untuk disusun. Jika tiada senarai untuk disusun, maka algoritma bubble sort ini tidak dapat menjalankan tugasnya. Seterusnya, cikgu akan tandakan nombor sifar 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai nombor indeks. Perhatikan di atas kotak ini, ada nombor yang menjadi indeks kepada setiap kotak. Seumpama kita memberikan label nombor pada setiap kotak. Ini memudahkan program bubble sort mengenali nama atau indeks bagi kotak-kotak itu, beserta nilai yang tersimpan di dalam setiap kotak ini. Kemudian, untuk melaksanakan algoritma bubble sort ini, kita perlu menetapkan semua pembeli ubah yang diperlukan. Apakah pembeli ubah yang diperlukan? Pertama, pembeli ubah bill item. Kedua, pembeli ubah ulang. Dan ketiga, pembeli ubah sementara. Pembeli ubah bill item akan menyimpan maklumat tentang berapa banyak item yang perlu disusun. Jika dilihat pada bilangan kotak, maka bilangan item adalah 5. Pembeli ubah ulang akan digunakan untuk mengira jumlah ulangan yang algoritma bubble sort ini. Kita akan setkan kepada nilai awalnya adalah sifar. Pembeli ubah indeks pula digunakan untuk membaca kedudukan item dalam senarai. Pembeli ubah sementara pula akan digunakan untuk membantu proses menukar kedudukan dua item yang dikenal pasti. Dan kita setkan kepada sifar juga. Sekarang, untuk membuat perbandingan antara item, kita memerlukan operator hubungan yang menjadi syarat perbandingan. Ingat lagi apakah operator hubungan? Antara simbol operator hubungan yang murid-murid biasa gunakan ialah
sama dengan lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan dan tak sama dengan. Ha, mari cikgu berikan sedikit tips penting untuk murid-murid. Algoritma bubble sort dapat digunakan untuk menyusun senarai dalam bentuk turutan menaik ataupun menurun. Persoalannya, bagaimanakah kita boleh menetapkan operator hubungan pada algoritma bubble sort ini untuk melakukan penyusunan menaik ataupun menurun? Ini tips yang boleh dijadikan panduan. Jika ingin menyusun item mengikut turutan menaik dari arah kiri ke kanan atau daripada saiz kecil ke besar atau daripada rendah ke tinggi, maka operator perbandingan yang digunakan ialah lebih besar daripada. Jika ingin menyusun item mengikut turutan menurun dari arah kanan ke kiri atau daripada saiz besar ke kecil ataupun daripada tinggi ke rendah, maka operator perbandingan yang digunakan ialah lebih kecil daripada. Dan setiap kali perbandingan dilakukan, maka keputusan boolean yang diperoleh sama ada true atau false. Baiklah, mari kita lihat animasi bubble sort ini dilaksanakan. Untuk menyusun nombor-nombor ini dalam turutan menaik. Turutan menaik akan menggunakan operator hubungan lebih besar daripada untuk membuat perbandingan. Perhatikan, semua nombor-nombor yang dipilih untuk dibandingkan. Perhatikan juga cara nombor-nombor itu ditukarkan kedudukannya. Jika menepati syarat, nombor di sebelah kiri adalah lebih besar daripada nombor di sebelah kanan, maka kedudukan bagi kedua-dua nombor itu akan ditukarkan. Jika syarat tadi menghasilkan keputusan boolean palsu, maka proses semakan ini akan diulang sehingga selesai. Thank you.
mari kita cuba menterjemahkan langkah-langkah bubble sort ini kepada bentuk penulisan sudokod pula. Ini adalah algoritma lengkap proses bubble sort yang ditandakan dengan 8 bahagian. Dapatkah murid-murid semua membantu cikgu menulis sudokod yang menerangkan algoritma bubble sort? Mari kita sama-sama buat. Perkara pertama penulisan sudokod, kita akan menulis nombor. Dimulai dengan nombor 1 bersama dengan pernyataan mula. Seterusnya, senaraikan semua item yang ingin disusun dalam pengisytiharan tata susunan bernama L. Seterusnya, isytiharkan semua pemboleh ubah yang akan digunakan dalam program bubble sort ini. Seperti ulang, bil item, indeks, sementara. Tuliskan pernyataan, setkan nilai awal bagi pemboleh ubah bernama bilangan nombor kepada nilai jumlah item dalam senarai. Jika item dalam senarai ada 5, maka bil item sama dengan 5. Seterusnya, tuliskan pernyataan, setkan nilai ulang sama dengan sifar. Tuliskan juga nilai awal bagi pemboleh ubah indeks dan sementara seperti yang dinyatakan dalam algoritma. Mudah kan? Seterusnya, kita akan menuliskan struktur kawalan ulangan for sebagai bahagian gelung luar bagi algoritma bubble sort ini. Bagi membolehkan struktur kawalan ulangan for ini berfungsi, nilai mula ulangan, nilai tamat ulangan serta nilai langkah pengiraan ulangan dalam sudokod ini perlu ditulis. Nilai mula telah kita setkan pada ulang sama dengan sifar di atas. Oleh itu, tuliskan pernyataan for. Diikuti dengan nilai tamat, iaitu ulang lebih kecil daripada bilangan item tolak 1. Kemudian, kita akan sediakan ruang kosong bagi menulis pernyataan sudokod yang lain nanti. Seterusnya, tuliskan kira ulang sama dengan ulang tambah 1 sebagai nilai tamat bagi struktur kawalan ulangan for ini. Kita beralih pula kepada bahagian kedua struktur kawalan ulangan dalam algoritma bubble sort ini. Bahagian ini bolehlah dipanggil sebagai gelung dalam atau inner loop. Ia berfungsi untuk menentukan bilangan ulangan bagi membuat perbandingan antara dua item dalam senarai. Tuliskan for dan nilai tamatnya iaitu indeks lebih kecil daripada bil item tolak ulang tolak 1. Kemudian, sekali lagi, kita akan sediakan ruang kosong bagi menulis pernyataan sudokod yang lain nanti. Seterusnya, tuliskan kira indeks sama dengan indeks tambah 1. Seterusnya, kita akan tuliskan pula bahagian struktur kawalan pilihan yang digunakan untuk membuat perbandingan antara dua item bersebelahan. Tuliskan if L iaitu nama senarai dan syarat yang perlu diuji iaitu dalam tanda kurungan indeks lebih besar daripada L dalam tanda kurungan indeks tambah 1. Tindakan yang perlu dilakukan jika syarat pada struktur kawalan pilihan tadi adalah benar ialah menukarkan kedudukan nilai di antara kedua-duanya. Seperti yang ada pada algoritma, tuliskan pada baris baru, setkan sementara sama dengan L indeks. Baris seterusnya, setkan L dalam tanda kurungan indeks sama dengan L dalam tanda kurungan indeks tambah 1. Dan baris seterusnya, setkan L dalam tanda kurungan indeks tambah 1. Sama dengan sementara, tuliskan, paparkan senarai dan sudokod ini diakhiri dengan pernyataan tamat. Maka, kita telah pun selesai menulis sebuah sudokod yang lengkap bagi algoritma bubble sort. Murid-murid sekalian, mari kita lihat padanan pernyataan algoritma terhadap sudokod yang telah kita bina ini tadi. Kali ini,
cikgu minta murid-murid perhatikan padanan penyataan di antara algoritma dan sudokod yang kita telah bincangkan. Yeay, kita telah pun berjaya menulis satu sudokod yang lengkap bagi algoritma bubble sort ini. Kita baru sahaja berjaya menulis sudokod berdasarkan algoritma bubble sort yang disediakan. Sekarang, mari kita cuba melakarkan carta alir yang menerangkan algoritma bubble sort pula. Sebelum itu, masih ingat lagi simbol-simbol bagi membina carta alir? Mari kita buat ulang kaji pantas tentang simbol-simbol carta alir. Ini adalah simbol-simbol carta alir yang menjelaskan tentang mula dan tamat, aktiviti input dan output, proses, struktur kawalan membuat keputusan dan anak panah yang menunjukkan arah. Kesemua simbol-simbol ini akan kita gunakan untuk melakarkan satu carta alir bubble sort yang lengkap. Itu sahaja. Senang kan? Baiklah, mari kita teruskan. Dengan menggunakan algoritma bubble sort tadi, setiap carta alir perlu ditetapkan permulaan dan penamatnya. Oleh itu, lakarkan simbol mula untuk penyataan mula. Diikuti dengan anak panah seterusnya. Untuk membuat senarai L, kita akan menggunakan lakaran simbol proses dan tuliskan penyataan tata susunan bagi senarai L dan nilai-nilai yang dipegangnya. Langkah seterusnya, gunakan simbol proses untuk semua penyataan yang mengisytiharkan dan menetapkan nilai awal bagi setiap pemboleh ubah berkaitan. Algoritma bubble sort mempunyai dua struktur kawalan ulangan for dan satu struktur kawalan pilihan. Sekarang, kita akan cuba mencantumkan selengkapnya akan ketiga-tiga struktur kawalan ini dengan cara melakarkan semua simbol-simbol carta alir yang betul dan aliran sambungannya. Seterusnya, kita akan melakar simbol untuk bahagian pertama, struktur kawalan ulangan for dalam algoritma bubble sort ini. Lakarkan simbol keputusan dan masukkan penyataan ulang lebih kecil daripada bill item tolak satu. Daripada simbol diamond ini, kita perlu melakarkan dua keputusan boolean. Bagi keputusan ya atau benar, labelkan logik boolean ya pada anak panah yang keluar dari simbol proses ini. Anak panah ini akan disambungkan kepada satu lagi struktur kawalan ulangan seterusnya. Kemudian, labelkan logik boolean tidak atau palsu pada satu lagi anak panah yang dikeluar dari simbol proses ini. Untuk disambungkan kepada simbol output yang memaparkan senarai L pada bahagian akhir algoritma ini. Seterusnya, kita akan melakar simbol untuk bahagian kedua, struktur kawalan ulangan dalam algoritma bubble sort ini. Lakarkan simbol keputusan dan tuliskan penyataan di dalamnya dengan indeks lebih kecil daripada bill item tolak ulang tolak satu. Dari simbol ini, lakarkan anak panah berlabel keputusan tidak yang akan disambungkan kepada simbol proses dengan penyataan di dalamnya iaitu ulang sama dengan ulang tambah satu. Seterusnya, sambungkan anak panah yang dikeluar dari simbol ini kepada struktur kawalan ulangan yang pertama yang kita telah lakar tadi. Lakarkan anak panah yang menyambungkan simbol keputusan yang kedua ini pada satu lagi simbol struktur kawalan seterusnya. Ini membolehkan tindakan membandingkan dua item bersebelahan dilaksanakan pula. Seterusnya, kita akan melakar simbol keputusan yang ketiga. Untuk bahagian struktur kawalan pilihan berbentuk dui pilihan, dalam algoritma bubble sort ini, tuliskan pernyataan syarat yang perlu diuji ini, senarai L dalam tanda kurungan indeks lebih besar daripada senarai L dalam tanda kurungan indeks tambah satu. Penyataan ini bertujuan untuk membanding dua item bersebelahan dalam senarai L. Jika keputusan boolean adalah ya atau benar,
menepati syarat yang diuji, maka kita akan pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu proses menukar kedudukan nilai-nilai dalam senarai L yang akan dibandingkan. Jika keputusan Boolean adalah tidak atau palsu, maka tambahkan nilai indeks kepada 1 dengan melukis simbol proses bersama dengan pernyataan indeks sama dengan indeks tambah 1. Sekarang, kita beralih kepada proses yang perlu dilakukan bagi menukarkan kedudukan nombor. Cikgu memanggilnya sebagai proses swap. Istilah swap adalah dalam bahasa Inggeris yang bermaksud tukar posisi atau kedudukan dengan yang lain. Untuk menulis proses swap dalam struktur kawalan pilihan ini, lakarkan satu simbol proses dan tuliskan 3 pernyataan berikut. Sementara sama dengan senarai L dalam tanda kurungan indeks, baris seterusnya senarai L dalam tanda kurungan indeks sama dengan senarai L dalam tanda kurungan indeks tambah 1 dan baris seterusnya senarai L dalam tanda kurungan indeks tambah 1 sama dengan sementara. Ketiga-tiga baris ini akan melaksanakan proses swap di antara 2 nombor yang dibandingkan nanti dengan jayanya. Setelah proses swap dilakukan, sambungkan simbol proses swap ini kepada simbol proses yang menambah nilai indeks kepada 1. Lakar simbol output dan tulis pernyataan paparkan senarai. Seterusnya, lukis anak panah dan lakarkan simbol tamat untuk menamatkan carta alir. Maka, kita telah pun selesai melakarkan sebuah carta alir yang lengkap bagi algoritma Bubblesoft. Sekarang, mari kita lihat padanan penyataan algoritma terhadap carta alir yang telah kita bina ini tadi. Perhatikan betul-betul langkah-langkah melaksanakan algoritma Bubblesoft yang sepadan dengan lukisan carta alir proses Bubblesoft yang dibina tadi. Setelah kita meneroka algoritma Bubblesoft, jom uji minda murid-murid sekalian dengan beberapa soalan mudah ini. Sedia ya? Soalan pertama, susun turutan proses melaksanakan Bubblesoft yang betul. Apakah jawapannya? Betul, jawapannya ialah seperti berikut. Soalan kedua, lengkapkan ruang kosong pada sudut kod berikut dengan pernyataan yang betul. Bagus. Baiklah murid-murid, banyak yang telah kita pelajari tadi kan? Dapatkah murid-murid sebutkan beberapa perkara yang telah difahami dari perbincangan itu tadi? Bagus. Ini adalah rumusan pelajaran kita tadi. Sehingga bertemu lagi pada episod akan datang. Selamat mencuba, jaga kesihatan dan jangan lupa untuk terus belajar dari rumah. Bye!